Sugeng rawuh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam Gembala Menyapa saat ini di YouTube GKP Bekasi. Jika dilihat di awal video tadi, maka Bapak Ibu disuguhkan tentang beberapa cuplikan-cuplikan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Candi Borobudur, tapi juga ada bagian sedikit dari dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Makanya disitulah kenapa Yogyakarta dikatakan sebagai daerah istimewa. Ya, Yogyakarta menjadi daerah istimewa dikarenakan Yogyakarta memiliki sebuah pemerintahannya sendiri, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Nah, disinilah bagian yang menarik. Yogyakarta dengan keratonnya, dengan keistimewaannya, menunjukkan kekayaan budaya kepada setiap orang yang mengenal Yogyakarta itu. Ya, punya rajanya, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada bagian ini saya mau mengajak kita untuk melihat lingkungan kerajaan. Ya, lingkungan kerajaan Yogyakarta. Di dalam keraton itu ada yang dinamakan dengan abdi dalam. Mereka adalah orang-orang yang memberi diri untuk mau mengabdi pada kerajaan atau kesultanan. Kalau kita lihat Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, untuk menjadi apa? Orang-orang yang terlibat dalam pelestarian budaya. Orang-orang yang terlibat dalam memelihara budaya yang berharga, budaya keistimewaan Yogyakarta. Jadi kalau mungkin kita pernah mendengar abdi dalam, apakah abdi dalam hanya bersih-bersih, menjadi suruhan raja, jadi mirip kayak pembantu rumah tangga? Rasanya tidak begitu. Abdi dalam adalah orang-orang yang dipilih untuk melakukan dan menjalankan bagian-bagian roda pemerintahan atau roda organisasi yang ada di dalam Kesultanan Yogyakarta. Dan abdi dalam ini adalah orang-orang yang dengan sukarela mau memberi diri untuk bisa melayani dan juga menjadi abdi di Sultan atau di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kalau lihat abdi dalam, wah pasti gajinya besar ya. Malah tidak. Abdi dalam itu apa namanya, gajinya tuh sedikit sekali, kecil banget. Tapi orang-orang di Jogja rata-rata mau memberi diri untuk menjadi abdi dalam atau mengabdi di dalam kehidupan keraton di Yogyakarta itu, menjadi bagian dari pelayan raja. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kenapa sih mereka kok mau ya jadi abdi dalam? Mari, saya ada video singkat yang hendak ditunjukkan bagi setiap kita. Yang kita cari dalam hidup itu apa? Ketenangan batin. Nah, di keraton ini saya mendapatkan ketenangan batin, yang itu. Sehingga jangan salah bahwa pengen jadi abdi dalam untuk mendapatkan gaji yang besar, tidak ada ya, karena kecil sekali. Tetapi kalau ingin mendapatkan ketentraman batin, ingin mendapatkan kebahagiaan batin, jadilah abdi dalam, pasti akan membahagiakan batin kita. Naming remen sampun, naming remen sampun wonten kraton iki naming remen. Pikirnya semeleh, penggalih remen. Pikir semeleh, penggalih remen sampun namanya. Mboten-mboten sanes-sanes. Jadi ternyata setelah saya beberapa tahun menjadi abdi dalem, saya banyak belajar dari teman-teman sesama abdi dalem. Teman-teman yang menyapu, teman-teman yang membuat minuman. Bagaimana ternyata mereka itu menjalani hidupnya itu sungguh berbeda dengan saya sebelum menjadi abdi dalam. Jadi ternyata ketentraman itu saya dapat dengan saya banyak belajar dari mereka, cara mereka menghadapi hidup, cara mereka menghadapi masalah, cara mereka berinteraksi dengan teman-temannya, cara mereka menghadapi konflik-konflik dengan temannya. Itu justru ketentramannya saya dapat dari situ. Nah, inilah uniknya ya, yang mungkin tidak diketemui di daerah lain, bahwa mendapatkan berkah dalem, berkah para leluhur kerajaan ini,
berkah ngerso dalem yang sedang bertahta. Coba tanya pada dalem yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdi. Dia dari muda jadi abdi dalem. Saya tanya, kok bisa menghidupi keluargamu? Anak-anakmu 3 orang menjadi sarjana semua dan sekarang hidupnya mapan, ada yang kerja di bank dan sebagainya. Bagaimana caranya membiayai anak-anakmu? Dia juga hanya bisa menjawab, wah itu berkah dalam Kanjeng. Saya sendiri juga enggak tahu, gaji saya cuma segini, tapi kok saya bisa menyekolahkan. Ada saja rezeki setelah menjadi abdi dalam itu, katanya begitu. Ya, jemaat Tuhan, di video itu ditunjukkan mereka menjadi abdi dalam karena ada ketentraman batin ketika melakoni kehidupan berpelayanan di dalam keraton itu. Mereka menemukan ketenangan batin. Yang dicari bukan harta, bukan kekayaan. Malah kalau dilihat gajinya sedikit sekali di dalam lingkungan keraton itu. Tetapi ada ketentraman batin, ada ketenangan hati ketika bisa terlibat dalam dunia pelayanan di tengah-tengah keraton di Yogyakarta itu. Ya, mereka menemukan itu karena mereka meyakini. Nah, kalau misalkan melihat abdi dalam saja punya loyalitas yang begitu rupa dalam kehidupan di keraton Yogyakarta, lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Bukankah Anda dan saya adalah abdi Allah? Bukankah Anda dan saya adalah abdi Kristus? Bukankah Anda dan saya adalah pelayan Allah? Bukankah Anda dan saya adalah pelayan Kristus? Bukankah harusnya kita memiliki keistimewaan lebih? Karena Kristus adalah sosok juru selamat yang agung bagi Anda dan saya. Rasanya menjadi abdi Kristus pun menenteramkan hati. Jadi abdi Kristus pun memampukan jiwa kita mengalami damai sejahtera. Ya, mari saya akan bacakan bagi setiap kita ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, abdi Kristus, pelayan Kristus yang dipilih untuk hidup dalam kehidupan berpelayanan pada Tuhan, dia menyadari dia bahkan harus meninggalkan banyak hal. Dari yang tadinya pejabat tinggi di kalangan orang Yahudi, menjadi pelayan Kristus yang bahkan dicari-cari untuk dibunuh oleh orang Yahudi. Ini menarik. Rasul Paulus menyadari ketika dia mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena segalanya telah tersedia tepat pada waktunya menurut Tuhan. Bukankah ada keindahan di sana? Karena Rasul Paulus menyadari bukanlah harta yang menenteramkan batin, tetapi iman bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan yang menenangkan jiwanya. Sehingga Anda dan saya, kita jadi abdi-abdi Allah. Anda dan saya, kita ini adalah abdi Kristus, pelayan Kristus dimanapun kita berada. Maka percayalah dan yakinlah untuk menjadi abdi yang setia. Untuk menjadi pelayan yang yakin bahwa di dalam kehidupan beriman kita ada ketenangan hati, ada ketentraman batin yang memampukan kita untuk memelihara iman sebagai bagian dari pelayan Tuhan yang setia di dalam sukacita. Selamat melayani, selamat hidup menjadi abdi Allah sehingga kita merasakan ketentraman hati. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan, apapun yang engkau inginkan, nyatakanlah pada Allah. Karena di dalamnya ada permohonan yang penting dan berharga sebagai abdi Kristus di dalam pengucapan syukur. Tuhan memberkati kita semua.